Woi, Mr. Compreng nih, santuy. Oke guys, kita kembali bermain game Garry's Mod lagi ya guys, karena Mister di sini punya karakter baru guys yang akan menyelamatkan kota dari Skibidi Toilet. Dan karakter baru itu adalah Projector Man guys. Di sini ada 3 Projector Man, kemudian Projector Man Large dan Projector Man Mecha Boss. Berarti bos kita udah punya 3 ya, Kameramen Mecha Boss, Speakerman Mecha Boss, sama Projectorman Mecha Boss. Oke, kita melihat dari satu-satu guys ya. Mulai dari ini guys, Projectorman biasa. Coba kita spawn. Seperti ini guys, manusia kepala proyektor dan dia sedang joget-joget ya guys. Sedang joget-joget. Ukurannya lebih pendek dari kita sedikit ya guys. Coba kalau kita spawn lagi, beda nggak? Bajunya beda ya guys. Tuh, bajunya beda-beda guys. Kalau misal spawn, bajunya beda-beda terus ya. Tuh, lihat tuh guys. Projector Man seperti ini guys ya. Waduh, coba kalau kita hapus semua dulu. Bentar, hapus semua dulu. Kita lihat ya bagaimana kalau dia mengejar kita guys. Kalau dia mengejar kita bagaimana guys? Oke, kita lihat. Oh no! Gerakannya cepet banget coy. Asli dah. Oke, tunggu dulu. Oke. Tunggu dulu woy. Astagfirullahaladzim. Belum siap Mr. Paramen. Oke. Ampun dah. Cepet banget gerakannya guys. Oh nih guys, dia pernah menerkam kita nih guys. Oke. Nah, ya ampun gerakannya itu cepet sekali woi. Belum sempet Mister ya. Oke. Nah, kita tangkap dulu guys. Jangan sampai dia mengejar kita guys. Oke. Nah, ini udah gak ngejar lagi guys. Udah gak ngejar lagi. Diam. Diam kamu di sini. Jadi begini guys ya kekuatannya guys. Gimana kalau kita besarin guys? Ukurannya gimana kalau kita besarin? Bentar. Kita besarin ukurannya guys. Nah, di sini kita bisa besarin ukurannya seperti ini guys. Tuh ya. Kita coba besarin sampai sebesar-besarnya guys. Seperti apa guys kalau dibesarin? Jadinya lumayan ngeri ya kalau dibesarin guys. Lumayan ngeri kalau dibesarin guys tuh ya. Wow, coba kita lawanin sama G-Man guys. Coba kita lawanin sama G-Man ya. Tunggu dulu sini dulu, diam dulu di sini. Tunggu. Yaudah deh, biarin ke bawah aja guys. Biarin aja ke bawah ya. Oke, kita turunin ke bawah. Biar lawannya di bawah aja guys, lawan G-Man ya. Oke, ini agak besar guys. Bukan agak besar, nih mah giant. Ini mah giant guys. Oke, tunggu dulu. Mister coba aduin sama yang mana guys? Roket lah ya. Roket guys ya. Oke, Skibidi dum dum dum, yes yes, Skibidi dabadi yit yit. Oke, ukurannya gedein gak guys? Ukurannya gedein lah ya, biar seimbang guys. Ukurannya kita gedein biar seimbang. Oke, kita gedein seperti ini guys. Nah, kira-kira menang siapa guys? 1, 2, 3, let's go. Wow guys, menang Skibidi roket dong. Menang Skibidi roket dong guys. Oke, apakah dia akan mengejar kita? Skibidi roket ini, kita lihat guys. Apakah akan mengejar kita? Sepertinya enggak deh. Sepertinya enggak ya. Aman. Aman guys tuh. Enggak ngejar guys. Santuy dia guys. Tuh santuy dia. Enggak ngejar kita. Astagfirullahaladzim. Diapain? Diapain Mister? Oke. Sekarang kita lanjutin guys. Karakter yang kedua ya. Ini guys. Projector Man Large. Seperti apa besarnya? Tunggu. Kita spawn ini dulu. Kita spawn. Ih. Ya ampun. Belum. Ih. Masih aja guys. Tunggu dulu. Ulang. Kita spawn ini dulu. Ya, di sini guys. Mister pengen tahu ukurannya, guys. Oke, ukurannya segini ya. Nah, kalau yang large ukurannya semana, guys? Kita tengok ya. Guys. Ukurannya 3 kali lebih tinggi, guys. 3 kali lebih tinggi daripada ini ya, Projector Man biasa, guys. Coba kalau Mister spawn lagi. Bajunya ganti-ganti, guys. Tuh, bajunya ganti-ganti ya. Mantap sih. Tuh, guys ya. Mantap bajunya ganti-ganti, tapi kepalanya nggak ganti-ganti, guys. Tetap seperti ini ya. Oke, kalau dia menyerang kita jadi seperti apa guys? Bentar guys, kita spawn di ujung. Kita lihat kalau nyerang kita jadi apa guys. Oke, gak sempet. Gak sempet guys. Yaudah, kita coba metong dari sama dia guys. Jadi seperti apa guys? Oke, langsung meninggoy. Guys, langsung meninggoy ya. Yaudah, kamu diam di sini guys. Nah, Mister mau aduin dia sama siapa guys? Yang seimbang gitu ya. Yang seimbang guys. Tunggu dulu. Sini. Kamu di sini. Nah, Mister mau aduin sama Skibidi Toilet yang seimbang ukurannya guys. Sama dia kali ini guys ya. Sama dia kali guys. Coba kita lihat. Skibidi. Guys, ukurannya seimbang. Boleh lah boy. Oke, kita coba guys. Apakah pertarungannya adil? 1, 2, let's go. Kita lihat. Kita lihat menang siapa guys. Pertarungannya sangat epic. Jangan sampai Mister kelewatan. Guys, menang Speakerman, menang Projector Man Large guys.
daripada skibi di toilet erectus menangan ini guys ya. Waduh, keren kamu ya. Kalau dua menang siapa guys? Kalau dua, kita lawanin dua guys. Yes yes, skibi di double di yit yit. Menang siapa guys? Oh, tetap menang dia guys. Coba kita lihat tiga. Yes yes. Oh kuat guys, large projector main kuat. Tiga masih bisa menang guys. Tiga masih, empat kita liatin guys. Oh, empat baru kalah ya. Berarti tiga ini guys, tiga projector man large itu setara sama salah guys. Tiga skibidi toilet erectus setara sama satu projector man large. Oh, oke okay guys. Coba kita langsung adu, langsung kali tiga kali guys ya. Kita mister adunya langsung kali tiga guys. Nah, skibidi toilet kita akan coba spawn seperti ini. Oke, okay, spawn. Nah, gini ya guys ya. Lawan satu guys. Lawan langsung keroyokan gitu ya guys ya. Oke, okay, lawan keroyokan di sini. Nah, coba kita lihat guys. Musinya menang ini ya guys ya. Menang projector man large ya. 1 2 3. Let's go. Skibidi dom dom dom. Yes yes. Skibidi. Takut guys. Takut guys. Oke. Okay. Oh, kalau langsung 3 kalah coy. Kalau langsung 3 kalah, bayangkan guys. Kalau langsung 3 kalah berarti ya. Oke, kalau 2 gimana guys? Kalau 2 menang siapa guys? Kalau 2 lawan 1 ya. Oke, kita spawn dari ini dulu aja guys. Nah, ini kita spawn dia, kemudian di sini kita spawn skibidi toilet erectus 2. Nah, kita lihat guys, menang siapa guys ya? Oke, 1 2 3. Let's go. Menang siapa guys? Dikeroyok ya. Oh, menang guys. Oh, tetap ya. Menang ini guys. Wah, projector man large yang sangat lagi GG. Oke, okay, kita cobain guys, guys. Projector man large yang mekanya guys. Tunggu dulu guys. Ini mister belum tahu dia setaranya lawan siapa. Apakah dia cuma setara lawan skibidi toilet? Coba ya guys. Kita lihat lawan skibidi toilet biasa guys. Oke. Okay. Nih, kita coba lawanin sama skibidi toilet biasa guys. Skibidi sub dub skibidi. Coba lihat guys ya. Menang siapa guys? Let's go. Wah, cepet gerakannya memang guys. Tuh, projector man gerakannya cepet banget guys. Dam-dam, yes, yes, dam-dam. Menang projector man. Tuh, gerakannya sangat cepet dia guys. Pantesan tadi, dari tadi tuh bisa dikejar-kejar gitu, gampang banget guys. Dikejar-kejar gampang banget coy sama projector. Coba guys, kali ini mister mau spawnnya agak banyakan dikit ya guys ya. Ini kita spawn agak banyakan dikit guys. 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buset, berisik banget. Berisik banget guys. Oke, 10 lawan berapa guys? 10 lawan 5 ya. 10 lawan 5 guys. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Menang siapa? Langsung dihajar aja guys. Kita lihat menang siapa guys. Dam-dam, yes, yes. Oke, okay. Belum ada yang kalah. Oke, okay. Oh no guys. Kalau keroyokan menang. Wah guys, buset, diburu sampai sini. Diburu sampai sini. Wah, kalah guys. Fix kalah guys. Memang musuh 10 lawan 10 ya guys. Wah, parah men. Yaudah, berisik. Berisik banget, sumpah, skibi di toilet. Rasakan kamu. Oke okay, guys, berarti kita cobain 10 lawan 10 ya guys. Oke, 10 lawan 10. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, baik. Skibidi toiletnya juga 10 guys di sini. Kita ini nih ya, kita spawn guys. Skibidi toilet yang biasa aja guys. Oke, yang ini aja yang biasa ya. Oke. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini baru pertarungannya adil kayaknya guys. Oke, Sarbo. Kita lihat menang siapa guys. Oke. Menang projector man dong. Guys. Kalau sama-sama menang projector man guys ya. Wadah tuh guys. Diburu sampai bawah-bawah guys. Weh, kemenangan yang nyata, lihat tuh guys. Kemenangan yang nyata. Dia berjoget-joget. Yeay. Projector man berjoget-joget. Lalalala. Oke guys, saatnya guys kita cobain. Mecha, tunggu dulu. Kita clean everything dulu. Kita coba lihat guys. Projector man mecha boss. Kita lihat ukurannya semana guys. Mulai dari ini dulu guys ya. Kita lihat ukurannya guys. Nah, kenapa kesana coy? Diam di sini cicing. Nah, ukurannya segini.
proyektor main large ukurannya segini. Oke, kemudian ini guys ya, proyektor main Mega Boss ukurannya. Wah, guys, besarnya. Wah, ini mah setara kameramen. Setara ini guys, setara ini ya, speakerman Mega Boss sama setara kameramen Mega Boss kayaknya guys. Alama, ini mah kuat banget coy. Ini kuat banget guys. Oke, ini kalau menyerbu Mister jadinya seperti apa guys? Kalau dia menyerbu Mister ya, tunggu dulu, Mister mau cobain guys. Kalau dia menyerbu Mister jadinya seperti apa guys? Coba ya. Oke, kita lihat. Diinjek. Oh, diinjek. Sampai patah tulangku. Sampai patah tulangku guys. Diinjek sama dia. Astagfirullahalazim. Mudah sekali Mister diinjak sama dia guys. Gimana kalau kita kabur aja guys? Kita lari ya, kita loncat, kita terbang. Oh, Mister terbang nih. Mister terbang nih, bisa gak dia ke kita guys? Oh, gak bisa guys. Dia memang suka nginjek-nginjek aja ya guys ya. Kalau dia kita kecilin, kalau dia kita kecilin gimana guys? Kalau dia kita kecilin guys. Tunggu dulu. Kamu diem dulu, diem dulu. Diem dulu. Oke, kita diem dulu. Ukurannya kita kecilin guys. Bentar, tunggu dulu ya. Ukurannya kita kecilin. Kok begitu, kecilin, kocak. Nah, ukurannya sekitar deh. Sekitar ya guys ya. Oke, bentar. Masih gede, masih terlalu besar. Sekitar guys. Nah, seginilah ya. Nah, kalau segini dia masih nginjek kan nih guys. Kita tengok ya. Masih nginjek kan dia guys. Kita lihat, kita lihat. Lah, tetap di... Kenapa tetap diinjek, kocak? Haduh. Yaudah guys, kita aduin aja gak sih guys? Kita aduin aja gak sih guys? Tunggu, tapi sebelum kita aduin sama toilet, Mister pengen tahu guys, dari ini, ya dari ini guys, si siapa namanya nih guys, lupa mulu, kameramen Mega Boss sama speakerman Mega Boss, lebih kuatan mana guys? Lebih besaran mana? Oke, kita lihat guys. Dari ketiga karakter ini ya, kita lihat guys. Oke, Mister mau terbang dulu guys. Oh guys, tetap paling tinggi itu adalah speakerman Mega Boss, tapi sebenarnya ukuran badannya paling tinggi paling besar ini kayaknya guys. Tuh tangannya keren guys, tangannya jumbo gitu loh, keren guys ya. Oke, tapi Mister nggak tahu deh kalau kemarin Mister kan udah adu ya, ini speakerman Mega Boss sama kameramen Mega Boss diadu sama speakerman Mega Boss, menangnya tetap guys kameramen Mega Boss. Nah, Mister mau tahu nih guys, antara ketiga ini siapa pemenangnya ya. Oke, sabar guys, kita coba aduin dulu guys di sini. Oke, di sini ada ini ya, proyektor man ya, kita aduin sama ini guys, sama ini dulu lah ya, sama kameramen Mega Boss guys, kita aduin di sebelah sini guys. Nah, kita buat dia jadi berantem ya. Kita buat dia jadi berantem guys. Oke, ini kamu lawan dia, dia lawan kamu. Oke guys, kita lihat siapa yang menang. 1, 2, let's go. Kita lihat pemenangnya siapa guys. Oke, udah gak sabar Mister guys. Oke. What? Kameramen Mega Boss tetap lebih kuat daripada proyektor man guys. Oh no, Mister baru tahu kalau dia yang terkuat dari yang terkuat segala-galanya. Oke nih guys, berarti, oh tunggu dulu guys, kita belum aduin ini guys ya, belum aduin ini. Tunggu dulu, ini kita belum aduin sama ini guys, speakerman Mega Boss ya, kita aduin guys. Nah, kita buat adu dia guys, kita buat beradu dia guys. Oke, ini kamu lawan dia, dia lawan kamu. Oke, 1, 2, let's go. Kita lihat pemenangnya siapa. Oke, speakerman mengeluarkan jurus yang sangatlah GG, sedangkan proyektorman hanya menginjak-injak. Guys, kita punya pemenang baru. Guys, kita punya pemenang baru guys. Oke, berarti urutannya seperti ini guys. Urutannya seperti ini, tunggu ya. Tunggu guys, urutannya misal udah tahu. Yang paling kuat ini guys, ini yang paling kuat ya. Diam. Nah, ini dia yang paling kuat ya guys ya, si kameramen Mega Boss. Yang kedua, proyektorman Mega Boss. Tuh, yang kedua dia guys. Dan yang ketiga, speakerman Mega Boss. Kalau di game ini ya, kalau di game ini guys, ingat itu guys, kalau di ininya, di filmnya, paling kuat dia kayaknya guys ya, speakerman yang masih dihack sama speakerman itu guys ya. Nah, kalau ukurannya kita kecilin guys biar mantap ya. Nah, tuh gini.
Nah ini baru bener guys. Inilah yang terkuat ya. Yang terkuat ini guys. Kalau di game ini loh guys. Sekali lagi ya, kalau di game ini, kalau di ininya, di film Dafuk Bomnya, yang paling kuat Speakerman jelas guys. Speakerman Mecha Boss. Eh enggak, ada satu lagi TV Man. Ya itu kita sendiri guys. Tapi di sini masalahnya guys, TV Man di sini masih belum bergerak, bisa bergerak guys. Nih ya. Tuh, masih belum bisa bergerak guys. Ini Giant TV Man. Di sini juga ada TV Man tapi belum bisa bergerak guys. Tuh ya. Masih belum bisa bergerak sayangnya guys. Nanti ya guys ya, kalau udah bisa bergerak, Mister buat lagi guys. Mister buat lagi ya. Oke. Kita ini dulu, kita besarin. Oh, nggak bisa digedein juga ukurannya guys. Nggak bisa digedein ukurannya loh. Ya, ya udah ininya aja kita kecilin. Ininya aja kita kecilin ya. Oke, seperti ini. Nah. Oke, ini guys, kita taruh sini guys. Lah nggak bisa digerakin juga. Paramen nggak bisa digerakin. Ya, sayang banget guys. Tuh ya. Pak, yang paling kuat ini guys. Ya, speaker TV Man. Yang paling kuat itu TV Man guys. Ya udah, kita coba aduin kali ini guys ya. Kemarin itu kan Mister sempat gagal ya melakukan pertarungan guys ya. Karena kebanyakan guys. Mister gak tahu juga kebanyakan gayanya guys. Ya udah, Speaker Man skip di toilet. Oke, kita cobain yang besar dulu. Yang besar-besar itu adalah ini ya. Oke. Giant. Di sini guys pertarungannya guys. Atau di sini bisa kah? Di sini bisa kah? Coba ya. Coba di sini guys. Bentar-bentar. Coba di sini kita taruh skibidi dam dam dam. Yes yes. Skibidi dabadi jit jit. Oke. Nah, terus kita coba spawn yang gini. Oke, di sini satu. Sini satu. Mantap. Jangan banyak-banyak, guys. Oh, ini ada baru lagi skibidi washing machine. Lah, bisa belum tahu, guys. Wow, bentuknya begini, guys. Oke, skibidi dam dam dam, yes yes, skibidi dabadi jit jit, DJ lah ya, DJ guys, taruh sini guys. Oke, wow, oke, wow, oke. Selanjutnya teroris, teroris nih guys, taruh sini guys. Oke, bukan yang kecil, yang gede. Nah, mantap. Tuh guys, wahai, cukup kali guys ya. Takutnya kayak kemarin nge-freeze. Oke, tambahin apa ya guys? Oh bunga, ini gede gak sih? Oh gede banget coy. Ya udah gak apa-apa dah. Gak apa-apa gede-gede juga guys. Taruh sini satu. Taruh sini satu. Nah oke okay. Kebanyakan guys. Kebanyakan ya udah. Sekarang bagiannya kameramen ya. Oke okay. Yang baru taruh sini guys. Mana ya taruh sini. Oke okay. Taruh sini. Mantap. Kemudian ini kita spawn 5 guys. Mana sih? Ini tombolnya mana coy? Nah ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kecil-kecil kita spawn 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. Oke guys. Kita lihat guys. Pasukan Proyektor Man melawan Skibidi Toilet. Menang siapa? Kita lihat bersama-sama guys. Let's go. Jangan ngeheng dong. Jangan ngeheng. Pertarungan yang sangat bagus. Yang sangatlah epic pertarungannya guys. Wahai. Buset dah. Ini kenapa bisa begini woy pertarungan guys. Kita lihat pemenangnya guys. Kita lihat pemenangnya guys. Sepertinya pertarungan kali ini dimenangkan. Tunggu dulu. Ini belum kalah kan dia. Belum kalah kan dia guys. Ah belum kalah dia guys. Oke kita lihat. Guys. Terlalu kuat Skibidi Toiletnya guys. Live video Mister guys. Besok kita akan buat kemenangan untuk Proyektor Man. Makanya guys, like video Mister sekarang juga ya. Oke deh guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.